Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan bahagia selalu. Jumpa lagi bersama saya Indri dalam seri kuliah investasi untuk ibu rumah tangga. Mengapa ibu rumah tangga? Karena saya adalah ibu rumah tangga yang menyisihkan sisa-sisa uang belanja untuk kegiatan investasi. Apa sih artinya investasi? Investasi itu adalah menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu dengan harapan bertambahnya nilai. Nah, ini berbeda misalnya kita dengan kegiatan menabung. Kalau menabung kita tidak berharap adanya peningkatan nilai. Nah, instrumen investasi ini ada berbagai macam ya. Seperti teman-teman ketahui ada namanya deposito, emas, reksadana, saham, peer-to-peer lending, dan bahkan properti. Itu juga termasuk dalam instrumen investasi. Teman-teman udah tahu kan apa itu deposito. Deposito itu adalah menyimpan uang di bank dalam jangka waktu tertentu. Ada jangka waktunya ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 1 tahun. Biasanya itu diberikan bunga. Bunganya sekitaran 3% sampai 4%. Ini berbeda dari dulu ya, zaman dulu. Kalau zaman dulu bisa sampai 7% sampai 8%. Berikutnya adalah emas. Emas kan merupakan alat pembayaran sejak zaman dahulu kala, sejak era kuno, dan bertahan hingga saat ini. Emas termasuk salah satu instrumen investasi yang tahan inflasi. Nanti berikutnya saya akan bahas mengenai kelebihan dan keuntungan untuk investasi emas ini. Berikutnya adalah reksadana. Reksadana ini adalah semacam wadah pengumpulan modal yang mana dikelola oleh oleh sebuah perusahaan investasi. Nah, ini kalau misalnya teman-teman tidak mau pusing mikirin kenaikan penurunan nilai saham, teman-teman bisa berinvestasi di reksadana. Reksadana ini ada berbagai macam juga. Ada yang pendapatan tetap, ada yang campuran, ada pasar uang, bahkan yang saham. Nah, berikutnya adalah saham. Saham ini adalah bukti kepemilikan kita terhadap satu perusahaan. Biasanya kita belinya minimal itu 1 lot atau sama dengan 100 lembar saham. Nah, asiknya kalau saham ini kita miliki dua hal, yaitu capital gain atau kenaikan nilai dari investasi kita, dan kita yang kedua adalah kita akan mendapatkan dividen setiap tahunnya. Nah, berikutnya adalah properti. Properti merupakan salah satu bentuk investasi tradisional yang dilakukan oleh banyak orang-orang tua kita dulu, yang mana mereka kalau punya uang sedikit, ada punya uang, beli tanah atau beli rumah. Bagus sih, karena tanah itu akan setiap tahunnya akan berkurang dan sementara manusia semakin banyak. Tapi sayangnya rumah atau properti ini tidak kurang liquid. Jadi kalau mau liquid atau gampang dicairin, itu harus lihat dulu kondisi dan lokasi rumah itu. Nah, berikutnya adalah peer-to-peer lending. Ini perusahaannya seperti Investree, terus Amanah yang untuk syariahnya. Melalui peer-to-peer lending ini adalah mempertemukan antara pemilik modal dengan yang membutuhkan modal. Keuntungannya biasanya bunganya tinggi, di atas 10%. Tapi kekurangannya yaitu ada dua, yaitu kita harus menabung dalam jangka waktu tertentu, dan kedua, ini potensi gagal bayarnya kita yang menanggung resikonya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk kali ini. Nah, nanti Rabu insya Allah kita akan bahas mengenai saham. Dan selamat menyambut tahun 2021. Semoga kita semakin sehat, semakin sukses, dan semakin bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.